undangan untuk teman-teman dari seluruh komunitas yang ada di Nusa Tenggara Timur dan hari ini. Dan tadi pagi sih saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Bapak. Ya, dan kalau kita melihat Jokowi ini merupakan Jokowi merupakan presiden yang ada. Iya, sebagai orang Indonesia sebelum ya, dengan ini bukan hati layak putih sebagai tanda diresmikannya kafe dan juga nonton bareng Poros Jokowi Nusa Tenggara. Asbak dan gelas beserta baju dan di produk kafe Poros Jokowi Nusa Tenggara Timur. Bahwa teman-teman dari tim kreatif Poros Jokowi NTT oleh Poros Jokowi NTT. Jokowi Nusa. Baik, santai baik. Jokowi Nusa. Ya. Kalau itu sudah kita yakin, inilah yang menjadi semangat pasar ini pindah ke sana. Tidak ada orang di. Awak buat dari tim kreatif di bawah pimpinan Ibu Tri. Ramad. Komunitas orang muda di Kota Kupang dan di NTT pada umumnya itu menghendaki Jokowi menjadi presiden. Sehingga kami membangun kebersamaan itu lewat tongkrongan-tongkrongan tiap hari dalam bentuk kafe ini untuk membangun komitmen-komitmen dan kerja-kerja besar ke depan untuk kepentingan Jokowi sebagai presiden.